Oke guys, balik lagi channel Baskalmas masih dengan hari-hari Magic Jam. Becet-becet ya guys ya. Keren banget gua guys. Saat ini kita bakal bermain dengan Austus si gentong emas lagi guys ya. Kita bakal lihat di patch yang terbaru ini masih sekuat apa si gentong emas ini guys ya. Di ini kan sekarang lagi persaingan hero-hero yang lagi di-buff nih guys ya. Ada Eva 1, ada Fanny ya, ada apa lagi guys? Banyak lah guys pokoknya guys. Kita bakal bersaing dengan gentong emas ya guys ya. Oke, pagi-pagi di sini kita akan pakai siapa cuy ya yang enak ya? Pakai Mia sama pakai Martis. Ini bisa mati dua-duanya kan nih guys? Kayaknya sih bisa mati dua-duanya guys ya kalau kayak gini caranya ya. Coba-coba. Ini ada Layla 2 pasti kita simpan ya guys ya. Ini adalah senjata comeback rahasia kita guys menggunakan Layla guys. Karena nanti kalau kalian mau comeback tuh pakai Asus ya emang harus pakai Layla. Hai ko. Ya hai lu dong. Hai. Mati satu doang ya ternyata ya. Nggak bisa guys pakai Martis guys. Ini Flicker Retribution Aegis. Nanti sih kalau mau comeback kita bakal menggunakan Aegis ya kayaknya ya. Oke, pagi-pagi dimana kita ingin mengumpulkan semua stack. Waduh, Leilanya udah jadi guys. Sebanyak itu guys. Ini berarti buang-buang. Ini naik slot. Masukin Mia 2. Masukin Artis 1. Oke, begini dulu ya. Pokoknya yang lemah-lemah kita masukin dulu guys semua guys. Kalau tidak ada yang ganggu sih, kita jaminan mutu menang guys biasanya ya. Ini Swordsman pakai Worm Slayer, harusnya sih ini Lancelotnya bakal bully-bully kita guys ya. Pok, segitiga hilang, cakep. Gak perlu ada yang mati, gak apa-apa musuhnya guys ya, daripada kita menang ya kan. Ngebuang-buang stack namanya guys. Ini kita bakal langsung aja ke Leilanya bintang 2 dulu. Si Mianya tetap 2 biji ya. Berarti ini kita bakal simpen Leilanya dulu guys. Karena kalau Leila masuk ini berpotensi menang guys. Jadi jangan pernah masukin Leila dulu ya. Ini Yin juga jangan kalian masukin. Ini kenapa bisa dapat Hanzo gitu pagi-pagi guys. Bikin pala gue cenut-cenut ya. Begini dulu, begini dulu. Ini simpen. Senjata comeback guys. Ini kalau kalian mau in juga boleh buat senjata comeback. Sip, gini dulu. Walaupun masukin Rafaela 1 harusnya sih kagak menang ya. In dia kan bintang 2 nih. Oke, berarti kalau kita Leila, kita main retribution atau main apa ya? Flicker, Aegis. Aegis aja lah. Yang aman-aman aja kita ya. Ini mati satu boleh gak? Nah, lumayan ya mati satu ya. Ini dengan kita mati ini udah dapet 11 stack pagi-pagi. Lumayan banget. Emang nih kita jadi nggak nabung sama sekali nih guys ya. Gara-gara nih kita hero-hero comeback semuanya udah siap nih kita guys. Hero-hero comeback sudah mulai siap. Nanti kita tinggal cari satu lagi siapa guys. Ini tinggal kurang satu gunner sama satu saber lagi ya. Entah siapa guys ya. Hayabusa, Valir. Ya ini begini aja udah bagus lah guys pokoknya guys. Gak perlu ada yang kita ganti-ganti. Gak perlu ada yang kita rubah-rubah guys ya. Nah, kalau kalian mau aman sih ya abis Fatbox pun kalian kalahin lagi sekalian lagi guys ya. Sebetulnya kalian boleh nih kalau kalian mau setelah Fatbox tuh menang tapi sisain satu hero. Tapi kan masalahnya nggak segampang itu guys kita main ngepas-ngepas gitu cok. Kalau gue lawan yang ini menang, ini gue harusnya masih kalah sih. Lawan siapapun kalah sih kita harusnya ya. Harusnya sih lawan siapapun bentuknya kita kalah guys. Mereka ini ada Cyclops awal-awal kuat. Aduh gue pakai Aegis lagi. Bahaya, bahaya. Kita pakai Aegis guys. Ada healing for everyone lagi. Healing for everyone. Saphir ulti mati gak sih kita harusnya. Tet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 . Sisa 2. Saphirnya masih di panggung. Harusnya masih kalah ya. Sip. Sepertinya bakal first pick ini guys. Kalau si Kiki menang. Kiki menang. Cakep. Kiki menang. Kita pun first pick ya guys ya. Ini baru definisi dari ganteng guys. 73. Waduh si Jax kalah 72 cok. Kalahnya kebanyakan si Jax ya. Tapi kedua, ambilnya item yang aman-aman dulu aja. Kadia. Ini Starfall. Wah, gua ambil item curi dulu deh, guys. Karena belum tahu ya main apa, guys ya. Kita ambil item curi dulu aja. Ya, ini feeling gua sih hari ini kalau nggak dapat Nata lagi dapat Mino nih, feeling-feeling ya, guys ya. Feeling. Tapi kan feeling bisa aja salah, guys ya. Kita begini dulu. Sekarang kalau masih mau kalah nggak apa-apa. Ini Saber udah keluar. Berarti ini kita senjata comeback semua udah ada. Tinggal masalahnya satu lagi.
ini ya. Misi kita musuhnya udah pada lumayan kuat guys. Kalau kalian mau masukin ini udah boleh, masukin ini udah boleh. Ini dulu deh. Yang penting kita nabung dulu guys. Pastikan tetap kalian kalah guys ya. Gue masih belum menang nih. Masih belum menang guys pokoknya guys. Immortalnya kita pegang. Musuhnya Esmeralda bintang 2. Hayabusanya juga bintang 2. Harusnya tidak mungkin menang kita guys ya. Secara teori guys. Siapa juga yang mau bunuh Esmeralda tuh sebiji. Oke. Pastikan Golden Totem pecah. Ini kalau Golden Totem pecah udah enak nih guys. Link B2 kayaknya kok. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan aja kita ya. Ini kesini dulu. Terus kita bakal masukin yang enak-enak nih guys ya. Yang kuat-kuat semua kita masukin guys. Pokoknya kalian all in dah guys. Minta satu gunner boleh gak sih? Waduh gunnernya gak ada. Gue pakai dua lila ya kanan kiri ya. Kanan kiri saber. Sabernya udah nyala. Ada Akai. Ada saber lagi. Harusnya sih masih menang guys ya. Menang gak sih guys? Robot. Oke jadi robot. Ini robotnya paling gak bisa bunuh-bunuh beberapa gak sih? Dung 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 dung. Lila lumayan sakit. Walaupun gunner kita gak ada ya. Ini sayang banget gak ada gunner sih. Kalau ada gunner lebih nyus nih kita padahal. Kalau ada gunner lebih nyus ya. Nah lu lihat ya kekuatan saber awal-awal guys. Emang kuat sekali bang. Be 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 be. Akhirnya pecah guys. Si Jack sedara tinggal 35 cok. Gak bercanda dia. Gak bercanda dia guys. Ini ambil dulu ya. Kita lihat-lihat dulu guys ini. Kira-kira apa yang akan keluar di sebelah sini guys. Sinerginya harus kita pasin ya. Dapatnya Leo. Kalau main Leo berarti weapon master harus nyala. Weapon master harus nyala. Ini kayak jangan banyak-banyak. Weapon master 2. Berarti ini 2, 3. Weapon master lagi ya. Weapon master 3. Ini kita buang dulu gak sih? Buang dulu, buang dulu. Dapatnya si Leomord nih guys. Bagaimana ini guys? Dapatnya Leomord guys. Bukan combo terbaik tapi ya udahlah ya lumayan. Itu padahal ada ini sama si itu loh. Harusnya nyalain Future Tech sedikit-sedikit boleh sih guys. Oke, ini kita bakal masukin BOD. Pelin Blade sebetulnya sekarang bagus juga sih. Masukin sebelah sini, masukin sebelah sini. Terus ada weapon master apa? Oke, ini yang dapat attack speed ya. Ini lumayan sih buat Leomord guys. Sangat-sangat boleh guys ya. Cloud, Gord. Ini kita kan nggak perlu nih. Kalian masukin sebelah sini boleh. Ini jual nih. Ini. Jangan sini dulu. Ini sini dulu. Ini tetap jual. Oke, begini dulu ya bang ya. Laudo mau masuk sebelah sini boleh deh. Harusnya kan udah lumayan nih ya. Dapat something nih harusnya ya. Ini gua harus jual aja biar duitnya 20. Abis ini kita next slot guys. Ya, Lila gua dipanggil guys. Terbuang dengan percuma guys sepertinya kali ini. Oke, nggak apa-apa. Ini kita tuh main attack speed ya guys ya. Sebetulnya kalau ada purify lebih bagus sih guys kalau kita dapat attack speed gini. Pukul, pukul, pukul. Lawannya Freya. Kita pakai kuda guys ya. Red, shot. Shot. Makan tuh, makan tuh. Sakit ya. Kalian mau campur gunner pun masih oke-oke aja sih sebenarnya guys ya. Kalau dapat Leo gunner boleh-boleh juga sih guys sebenarnya guys. Tapi kita mah yang penting dapat weapon masternya dulu ya. Berarti kan kita main ini. Jangan galak-galak bang, aku masih di bawah umur. Aku juga masih di bawah umur guys. Masih ucul-ucul gini kita guys. Leomordnya masih pakai item curi ya. Kita masih butuh tambahan attack speed sih. Soalnya kalau kalian ngandelin Starcore ini guys, berarti kalian harus darahnya sekarat dulu baru attack speednya banyak ya kan. Kita kan pengennya attack speednya udah cepat dari awal. Tapi kalau misalkan darahnya sekarat makin cepat lagi. Pengennya gitu guys. Panggil kude bang. Pagi-pagi sih pakai Autos masih kuat sih guys. Namanya garansi Hero Legend bintang 2. Kalau kalian maininnya bener guys ya. Dan kalau kalian bisa comeback. Kalau kalian nggak bisa comeback mah salah sendiri kalian. Berarti kalian belum sanggup memainkan Austus dengan baik dan benar nih. Kita masih butuh Franco, Atlas, Benedetta. Banyak banget cok ini hero ya sebetulnya yang masih bisa kita dapat tuh lihat ya. Masih bolong banyak banget. Nanti kita pakai Sun juga deh. Sebetulnya kalau kalian main Leo ya mau ke Kadia tuh masih oke gitu kan. Ini Kirito darah bisa mentok gini gimana caranya nih ya? Ini dia Valirnya ada di sebelah kanan, bahaya. Berarti kita agak sebelah sini dikit guys. Oke, sabar dulu. Untung belum ketemu si Kirito guys ya. Si Kirito kayaknya pedih banget tuh dilihat-lihat guys. Leomord.
panggil kuda yuk Mort. Oke, Leomord tadi panggil kuda. Sasrot. Sasrot. Ini Leomord hero-nya enggak konsisten nih kalau pakai item ginian, guys. Kita harus cariin item yang benar-benar buat dia dulu ya. Kalian mau lanjutin main ke Necrokip masih boleh-boleh aja, guys. Ya, cuma masalahnya kalau pakai Necrokip, guys, dia kemungkinan panggil kudanya makin lama, guys. Ya, karena nanti dia pas darahnya sedikit kan attack speed-nya kencang tuh. Berarti lifesteal-nya juga makin kencang. Nah, itu resikonya, guys. Bisa nanti kagak sampai iya, enggak bisa berubah, guys, resikonya, guys. Sana ambil dulu, jangan sampai kagak ambil. Oke, cakep. Ada ini enggak perlu Kadia. Ya, antara Kadia atau Golden Staff adalah pilihan yang terbaik ya, guys ya. Kalau dapat Golden Staff dulu gak sih? Golden Staff dulu deh. Oke ya, kita udah pegang Golden Staff, kita udah punya BOD. Kalau mau tambah satu item lagi, mungkin item defense sudah paling bagus ya, guys ya. Dapat Faramis gua. Macem mana, guys? Ini sih kita 6 ini udah bisa ya. Berarti ini kita buang aja. Ya, ini kita kasih ke sebelah Claudio boleh sih. Leomord akan pakai full item ya. Ini kalau kalian mau di sebelah sini juga boleh. Kita kasih item kedua di Bennett ya. Oke, cakep. Ini kita bahkan belum ada si ini ya. Kristal kita belum punya. Oke, sementara kayak gini dulu deh. Jadi anti mati nih Leomord kita, guys. Lawan Blue 82. Buh, itu tar apa? Ada gambar apa guys? 4 gitu, guys. Starcore macam apa tuh, guys? Fistun. Oh, enggak tahu gua, guys. Tadi ada angka 4 gitu apaan tuh? Coba kalian komen di bawah, guys, yang tahu, guys. Gua kagak tahu, guys. Ini mah Leomordnya kagak berubah, cok. Ya, kayaknya main Necrokip agak sedikit menyebalkan nih, guys ya. Calon-calon tidak berubah kita, Bang. Tuh lihat, Leomordnya makin kecil darahnya, makin kecil, makin cepat attack-nya, nambah darah lagi. Udah, kagak berubah, guys. Ujung-ujungnya. Jadi sepertinya kita bakal mainin kristal apa yang keluar dari sini ya. Berarti ini kita harus buka-buka kemungkinan, guys. Antara kita nyalain ke arah Astro, ya kan? Kalau nggak Astro, kalian nyalain ke arah Gunner, ya kan? Berarti ini Gunner masukin aja, ini masukin aja. Kayaknya gue nggak mau main Necro ya, guys ya. Oke, sabar, gini dulu. Habis ini ke 9 WM juga bisa, guys. Tinggal lihat aja ya, kristalnya apa, Star Core-nya apa, guys. Asal jangan lari-lari terlalu jauh sih, masih aman-aman kita, guys. Pukul. Gebukin lah Leomord kita, guys, biar panggil kuda, guys. Panggil kuda, Bang. Serasot. Nge-lag dia, guys. Ya ampun, kenapa reconnect juga? Nah, untung udah lancar lagi ya. Gue sampai ngecek HP, guys. Kenapa? Apakah internet gue mati gitu kan? Padahal bayar internet kagak telat gitu kan. Bingung kita kalau sampai ini, guys. 4, 3, ini ada Gunner. Bentar ya, kita coba trigger Gunner sama trigger Kadia kalau bisa. Gunner ada, Kadia kalau ada satu lagi lebih bagus sih. Waduh, Leilanya banyak banget, cok. Syukur-syukur Star Korea sama ininya ya. Soalnya ini 1, 1, ini 2, 2. Aduh, susah, guys, kayaknya nggak bakal keluar deh. Ya, ini Star Core-nya nggak bisa keluar, guys. Gue soalnya nggak bisa bikin 2 Astro, gue nggak bisa bikin 2 Kadia, guys. Ya, paling gue berharap ini dapetnya Gunner ya. Berharap kristalnya Gunner, guys. Jadi istilahnya kita punya critical, punya attack speed. Ada nggak kristalnya? Wah, nggak dikasih kristal, guys. Berarti emang kita bakal tacu aja ke weapon master full ya. Baiklah, kalau begitu, guys. Star Core Gear slower is increasing impact dari 100%. The run begins increase attack speed. Bolehlah gua ambil Blaze Bounty aja, guys. Blaze Bounty kita buang ini, masuk sebelah sini. Ini udah berapa? 8, 9. Satu lagi masuk Bennett. Udah begini dulu aja, guys, kita, guys, pagi-pagi. Nah, ini aja dulu deh. Masa sih masih kalah, guys? Udah sekuat ini, guys. Emang masalahnya kita masih bisa kena CC ya. Jadi kalau kita lawan yang raster gitu masih ada kesempatan buat mati nih, guys. Cetak cetuk. Panggil kuda lah, Mor. Cepet lah, Mor. Teman-teman lu udah membutuhkan bantuan, Mor. Nah, gesrot. Ingat ya, darah semakin kecil, semakin cepat attack speed kita, guys. Agak golden staff lagi. Ayo. Jangan kena segitiga. Waduh, kena segitiga kita jampret. Kirito lumayan kuat juga nih orang ya. Ambil sini dulu.
Ikan bane. Kalau ada bane boleh sih. Kalau ada bane boleh-boleh juga ya guys ya. Sebelah sini deh. Oke, masih menunggu guys, apakah kita bakal hajar tetap ke Leomord apa. Ini kan kita kalau masukin ini kan kita 2 Blaze Bounties. Masih butuh 2 slot lagi. Kita masih butuh 1 slot lagi plus slot dari Fatbox ya guys ya, kalau kita mau full combo guys ya. Kalau enggak ya masih belum bisa guys. Panggil kuda. Kuda silver totem ya. Nih mudah-mudahan gua dapat kalau nggak Leo bane lagi. Kalau nggak Leo bane udah paling benar ya guys ya. Eh ini buy one kagak mati-mati cok. Bennett kita guys. Bennett kita nggak mati-mati cok. Nambah terus darahnya. Eh keseret lah. Ada immortal lagi satu. Mati. Pulang satu ya. Kita berhasil memulangkan satu. Dan kita bakal dapat satu hero legend yang nggak tahu apa guys. Ya ilah Hanacong. Hanacong guys. Ya udahlah jual aja. Nggak penting ya. Kita lihat Kirito, kenapa ini darahnya full terus ya guys ya? Buset. Lancelot-nya dimasukin ke sini, darahnya tuh berapa ratus, berapa belas ribu tuh guys hitungannya ya. Kagak tahu dah guys. 9, 2, 4, 1. Ini gue berharap nih dua yang rendah ini mati nih guys. Si Bang Zul sama Lord Kai kalau mati bagus ini ya. Aduh, dia ada stun lagi. Ini kelemahan kita nge-stun sih. Soalnya kita tidak punya counter stun-nya guys. Kita punya lifesteal, cuma kita nggak punya anti-stun-nya guys. Saya berubah. Leomord panggil Buddha di sini. Cakep. Bunuh dulu yuk yang stun-stunnya yuk. Mumpung darah putih yuk. Aduh kena stun terus guys. Woi. Serangan si Argusnya jarak jauh lagi. Eh Argus lagi. Aldosnya guys. Woi. Anjir, enggak gerak guys kita guys. Kita peringkat kedua. Oke, ini kita masih bisa nyalain ya. Sepertinya apakah kita akan harus menggunakan Necro Keep guys? Ambil ini. Gak usah AU dulu bang. Kita naikin aja ya guys ya. Langsung ke Blaze Bounties-nya full dulu. Kalau enggak ya kita nyalain sedikit bane masih boleh lah guys. Nah ini Blaze Bounties masih masukin full juga masih bisa ya. Kita kasih ke Cloud. Masih item ke sebelah sini. Ini tetap nggak main. Duit lumayan. Leomord masih nunggu lagi. Cloudonya ini dapat apa sih? Oh, yang attack speed full ya. Attack speed full, boleh. Buy one-nya kita buy one-in ini aja sebelah sini. Oke. Mudah-mudahan masih dapat duit tambahan, guys. Sulit banget kita ya buat hidup lagi, guys ya. Kebuk. Ini tandanya ada di sebelah sini. Panggil kuda. Pokoknya selama kita tidak ketemu yang bisa nge-stun itu sebetulnya kuat-kuat aja guys. Ya masalah kita kalau ketemu yang nge-stun tuh pukulan kita tuh cepet ya. Wih dilempar. Nah lu lihat ya matinya gara-gara kena stun guys. Gak lain dan gak bukan karena kena stun ya matinya ya. Si Kirito darahnya full cok. Bane 2 biji. Ini ada Sun jangan lupa kita masukin. Sun Bane. Gue masukin 2 bane dulu deh guys. Oke, lawannya Kirito lagi guys. Bintang 3 semua cok si Kirito ini cok. Kekuatan hakiki ini padahal kagak pakai link loh kalau kalian lihat-lihat guys ya. Dia cuma pakai lance doang guys. Pakai link aja kagak guys ya. Apakah kita akan menang dengan cara seperti ini? Monyet membelah dirinya. Oke, monyetnya yang penting buang waktu ya. Buangin waktu mereka aja guys ya. Ayo lu. Monyetnya domi tuh ya. Attack speed udah lambat udah pasti tuh guys. Di segitiga, pukulin nyet. Nah, kasih tahu slow-nya bang. Syukurin. Kalah dia ya guys ya bahkan ya guys ya. Ini kalau kalian mau masukin sedikit kadia masih boleh. Dapatnya bane bintang 2. Boleh guys. Kadia sedikit. Kristal kadia boleh. Leomordnya kurang banyak. Duh, Leomordnya bisa bintang 3 nggak kira-kira guys? Leomord bintang 3, 9 weapon master menggunakan tambahan attack speed. Apakah kita bisa bantai-bantai si Lancelot guys? Lancelotnya kuat sih tadi ya. Cuma kalau misalkan kita berhasil pancing-pancing pakai Sun kita mah lumayan juga guys. Immortal, Domi, apa kek? Mirror dulu ya. DHS, Spear of Glory, Bloodwings. Bloodwings nggak perlu. Spear of Glory boleh sih kalau kalian mau sih.
Kalian bisa taruh di bannya boleh kali ya. Biar kita bisa tarik-tarik sebiji, guys. Ini masuk, ketemu Lord Kai, kita bakal panggil Leilanya. Leilanya bakal ada di sebelah sini. Leila, 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 Hayabusa, Lesti. Lestinya aja yang kita tarik ya, guys ya. Oke, coba, coba, coba. Lestinya kita tarik dulu, guys, karena berbahaya ya, dia full item, guys. Tarik satu, tarik dua. Eh, kok yang ketarik Claude, guys? Panggil kuda, Mort. Jangan kasih kendor, Mort. Nah, ayo. Lawannya bakal Roger ya, terakhir-terakhir ya. Ini jangan sampai mati sama Johet lagi, guys. Gue dari tadi dilempar. Eh, bukan Johet loh dia. Yang megang lempar-lempar itu ternyata Jilong ya, guys. Ayo. Apa ini? Apa ini Roger? Apa ini Roger, guys? Wah, kuat banget Roger ya. Kuat banget Roger ya, guys ya. Tapi kalau gue dapat attack speed sih, kagak bisa mati sih harusnya sih. Tuh, lihat tuh, 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 lihat tuh, tuh, lihat tuh. Tuh, gak bisa mati tuh. Gak bisa mati kan? Udah gue bilang, guys, gak bisa mati, guys. That's what I'm talking about, guys. Ambil sini dulu. Ini ada pecah lagi, Leo lagi. Ya, healing, guys. Aku butuh Leo. Dua biji lagi. Nice. Nice. Eh, bahkan gak butuh satu lagi sebenernya, lo. Ada Sun gak? Nah, Sunnya kita bikin bintang 2 ya. Sunnya bintang 2 juga, cakep. Kirito, Kirito, apa yang mau dipanggil Kirito? Kimi? Kimi mau ditusuk? Kimi ditusuk boleh. Ini lu mau sebelah sini boleh, sebelah sini boleh, sebelah sini boleh, tusuk sebelah sini. Oke. Full combo, guys ya. Malah dimajuin semua, cok, ke depan, cok. Ditarik dulu, dilele dulu. Kita lihat ya sekuat apa, guys, Leomord kita, guys. Kalau udah bintang 3 sih Leomord harusnya udah gak bisa diapain ya. Base damage-nya udah goceng, cok, ya. Physical bonusnya 1000 ya, 1000, guys. Gentong emas, penghasil Leomord kah? Tuh, ini darahnya 85 ya. Ini game-nya jadi lama nih, guys. Gara-gara dia pakai STS ya, darahnya nambah terus. Ya cepet mulu darah dia jadi tadi. Sat. Shot. Dua kali tebas aja, guys. Dua kali tebas aja, guys. Definisi dua kali tebas hilang. Iya, 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 iya. Tuh. Darah dia tinggal sedikit saja, guys, itu, guys. Sun kita 11.000. Ya, lumayan banget lah, guys, ini, guys. Ini mereka udah frustasi nih ya, semuanya ditaruh paling depan, guys, ternyata, guys. Ini mereka ada stun. Gua nggak mau sampai kena Masya, ya kan? Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Bener, bener. Ya, kita bakal tarik Kiminya pokoknya, guys, ya. Apapun yang terjadi, kita tarik Kiminya dulu. Kimi taruh sebelah sini, Sunnya udah di samping ya, guys ya. Kimi di arah 3. Arah 3 tarik sebelah sini ya. Oke, begini aja, Bang. Hap, maju lo Kimi. Tarik Kiminya. Wih, nope. Kok kagak ketarik, guys? Tariknya berapa sih? Wah, kayaknya harus di ronde yang harus di ini kedua ya, guys ya. Baru nyampe ke sini tuh yang kedua ya, guys ya. Coba 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 coba. Kayaknya gue harus taruh yang di bagian kedua, guys. Gak bisa ya kita taruh di belakang-belakang itu, kagak nyampe, cok, impelnya, guys. Ayo, bingung gak lu pukulin rame-rame gini? Bingung gak? Nah, hilang 38, guys. Pedih-pedih tuh ya. Kaget, terkaget-kaget dia, guys. Terkaget-kaget dia, guys. Ya ini gue bahkan gak perlu kristal kadia, gak perlu apa-apa juga udah menang sih, guys. Mau Astro boleh kalau mau. Mau Astro? Nih, gue kasih Astro nih. Leomord dengan Astro dicampur sama ini. Martisnya udah gue buang, guys. Martisnya udah gue buang nih, guys. Martisnya sudah kita buang. Ya, Martisnya udah kita buang, guys. Nah, ada Martis nih. Gantiin Atlas dah. Ini Chow masih kita bisa gantiin sesuatu ya. Chow kita gantiin Irithel aja. Ini kita kasih ke sebelah sini. Biar makin dahsyat. Chow-nya buang. Kita refresh-refresh dikit. Ini kan, udah all in kan? Ini udah game terakhir soalnya, guys. Itu ada di sebelah sana. Ini gua tarik nih ya. Kita tarik ya, guys ya. Kalau di sini harusnya pasti kena nih, guys. Hap hap. Woi, tarik woi. Loh, enggak tarik kan? Berarti jaraknya nggak dari belakang ya, guys ya. Kalau kita taruh paling belakangnya nggak keluar loh, guys. 9 weapon master dengan 3 astro, guys. Panggil kuda, kita serasot-serasot. Sa. Srot. Goyang lagi, goyang lagi, goyang lagi. Srot.
Sot, gede banget guys. Damage-nya 100.000 guys. Jadi mungkin gitu aja untuk konten kali ini. Ini adalah combo gentong emas yang ternyata kita hari ini dapat Leomord. Kita bisa manfaatin banget Leomordnya bintang 3. 9 weapon master aja udah kuat ya. Tapi ini kita terakhir dapat Crystal Astro. Ya coba aja kita masukin sedikit guys, lumayan juga. Ini gue gak ngerti kenapa sih Kirito, tapi kayak dia tuh kagak dapat link atau gimana, gue kagak ngerti juga guys. Kagak mau pakai link dia sepertinya guys. Jadi mungkin gitu aja untuk konten kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue Basta masih bakal jumpa lagi di konten-konten yang pasti menarik berikutnya guys. Bye.